seperti biasanya kembali lagi tetap bersama Riju. Biasa kita tetap akan mengulas dan atau membahas mengenai tanaman hias dan di tahun ini. Nah, untuk itu guys, seluruh para pencinta tanaman hias jangan lupa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, karena Anda akan mendapatkan informasi-informasi mengenai tanaman hias di video kita. Nah, jangan lupa untuk melakukan subscribe ya di sini, subscribe, karena subscribe itu gratis, Anda akan mendapatkan informasi loh. Oke, itu ya. Apabila kita ingin mengoleksi suatu tanaman hias tetapi lahan kita itu sempit atau rumah perkarangan kita sempit, ada solusinya, yaitu dengan menempel tanaman-tanaman hias itu di dinding yang tampak cantik dan indah dan ruangan tidak memakan tempat. Tanaman gantungan yang saya rekomendasi yang cantik yang akan menjadikan rumah atau dinding rumah Anda menjadi tampak asri dan cantik. Nah, di belakang kita ini ada tanaman gantung-gantungan. Yang gantung-gantungan, maka kita akan menjelaskan nama-namanya. Begitu tanaman yang cantik dan alami akan yang rekomendasi untuk Anda untuk menghiasi dinding-dinding rumah kalian. Jenis tanaman ini adalah jenis tanaman rambatan atau memanjat dan atau juga tanaman menjuntai. Tanaman ini bisa Anda beli dengan harga murah, tetapi dia tidak murahan dan Anda bisa mendapatnya dengan gratis di perkebunan atau di hutan, dan Anda juga bisa membeli di tempat tanaman-tanaman hias di sekitar tempat Anda. Tanaman yang satu ini yaitu tanaman Huperzia squarosa. Dia sangat cantik, tanaman yang begitu hijau dengan jelas, dan juga tanaman ini menjuntai panjang sehingga panjangnya mencapai 3-4 meter. Tanaman hias Huperzia squarosa ini Anda bisa mendapatkan dengan harga yang cukup murah. Dari harga 25 ribuan kita lihat di tempat penjualan online sampai 100 ribu, dan juga tanaman ini tergantung daripada panjangnya tanaman ini dan rimbunnya tanaman Huperzia squarosa ini. Harga suatu tanaman hias itu bisa berbeda-beda di mana tempat Anda membeli, karena tanaman hias itu tidak bisa dipatokkan secara pasti, tapi itu sebagai gambaran saja. Bagi para pencinta tanaman hias dinding atau tanaman hias gantung, tanaman satu ini Huperzia squarosa ini sangat rekomendasi buat kalian koleksi di rumah Anda, karena tanaman ini sangat cantik. Untuk menemani tanaman hias Huperzia squarosa, ini satu juga sama jenisnya Huperzia, tetapi ini Huperzia carinata. Tanaman ini juga tak kalah cantiknya dengan tanaman hias Huperzia squarosa. Tanaman ini sama, dia menjuntai dan memanjang. Dia bisa mencapai 3-4 meter. Tanaman ini sangat unik, klasik dan sangat cantik sehingga memberikan kesan yang sangat alami. Tanaman ini Anda bisa dapat dengan harga yang murah tetapi tidak murahan. Harga di pasaran kita lihat di online, harganya dimulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp100.000, tergantung daripada rimbunnya tanaman ini dan panjangnya tanaman ini. Tanaman gantung Huperzia carinata dengan Huperzia squarosa sangat rekomendasi buat dinding rumah kalian. Tanaman satu ini sekitar tahun 90-an setiap rumah orang banyak menanam dan mengoleksi tanaman supir ini. Nah, di tahun 2020 ini orang juga banyak mencintai dan mengoleksi tanaman hias supir ini. Tanaman supir ini sangat cantik dan indah dan bisa menghiasi rumah kalian atau dinding kalian. Untuk tanaman jenis supir itu banyak jenis-jenisnya. Untuk jenis supir ini itu dihargain dari pasaran dari harga Rp25.000 sampai Rp100.000, dan tanaman ini cukup murah tetapi dia tidak murahan dan akan memberi kesan yang mewah. Kalau tanaman satu ini adalah tanaman yaitu Philodendron Milano Chrysum. Tanaman ini cukup mahal, tetapi dia kalau kita beli kecil dia juga tidak terlalu mahal, bisa kita beli dengan harga dari harga 200 ribuan. Nah, kalau yang murah ini
Philodendron Michan dia sangat murah, dihargai 25 ribuan, tapi dia serasa Philodendron Melano. Tanaman satu ini adalah tanaman sirih gading. Kalian pasti sudah kenal tanaman ini, cukup murah dengan harga dari 10.000 sampai 25.000 rupiah, guys. Pun murah, dia itu tidak murahan sirih gading karena dia sangat cantik dan indah, guys. Tanaman yang satu ini yang tumbuh liar, yang sering kita jumpa, yang sering nempel di perpohonan, ini sangat cantik dan unik juga. Tanaman karaka ini dihargai di penjualan online dari harga 10.000 sampai 50.000 tergantung rimbunnya tanaman, guys. Tanaman satu ini sangat cantik dan indah. Tanaman ini adalah tanaman sirih keraton dan kita lihat di pasaran atau di jualan online harganya dari harga 15.000 sampai 50.000 tergantung lagi berapa rimbunnya dan berapa banyaknya batang tersebut, dan itu merupakan harga daripada suatu tanaman hias. Nah, dan setiap penjualan itu berbeda daripada harganya. Tanaman ini adalah antara putih dan hijaunya sangat cantik dan indah kelihatan corak-coraknya, guys. Kali ini adalah tetap sirih juga, yaitu sirih silver dengan warna hijau dan putih silvernya yang sangat nampak dan jelas. Harga di pasaran untuk sirih silver dihargain dari harga 15.000 sampai 50.000 tergantung lagi berapa banyak rumpunnya, guys, tanaman sirih silver ini. Nah, setelah sirih silver ini ada juga yang sering kita kenal, yaitu dengan nama jenggot musa. Jenggot musa ini tanaman sangat unik, sangat cantik dan sangat menarik. Tanaman yang super hebat yang tanpa media, dia juga bisa hidup, dihargai dengan harga dari harga 25.000 sampai 50.000 tergantung rimbunnya tanaman daripada jenggot musa ini juga, guys. Tanaman ini cukup kita gantungkan aja, diangin-anginkan aja, dia juga bisa hidup dengan sehat. Nah, setelah itu ada juga ini tanaman, yaitu tanaman epicia. Tanaman epicia ini tanaman yang sangat cantik dan unik. Tanaman dia itu antara coklat dan warna hijaunya sangat jelas dan nampak, dihargain dari harga 25.000 sampai 50.000 tergantung dari lagi di mana tempat Anda membeli tanaman ini, karena tanaman ini sangat rekomendasi buat Anda karena tanaman yang sangat cantik. Nah, setelah itu ada juga tanaman yaitu tanduk rusa. Tanduk rusa kalian sudah banyak mengenal tanduk rusa ini karena banyak terdapat yang menempel di pohon-pohon, dihargain daripada 25.000 sampai 50.000 rupiah tergantung lagi besarnya, guys. Nah, selain itu ada juga namanya ini Ocallis triangularis. Nah, tanaman ini sangat cantik dan indah, antara ungu-ungu cantik dan jenis juga banyak, dihargain dari 25.000 sampai 50.000 rupiah, guys. Itulah sekilas mengenai tanaman dinding yang cantik akan membuat dinding rumah Anda akan menjadi tampak asri dan cantik. Jangan lupa lagi saya ulangi untuk semua para pecinta tanaman hias untuk melakukan subscribe di sini karena subscribe gratis. Oke, salam satu hobi suruh pecinta tanaman hias. Oke.